Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil 'ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang dan taufik untuk kita berada pada malam ini untuk kita sama-sama melihat perbahasan dan juga masalah yang dibincangkan berkaitan dengan bab nikah, fasal berkaitan dengan khuluq daripada kitab Fathul Mu'in. Kalau tak silapnya kita berhenti pada after 130 dak. 130. Okay. 130. Wa afta Abu Zur'ah. Situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin rabbil alamin. Wa afta Abu Zur'ah fi man sa'ala zawja ibntihi qabla al-wath'i an yutalliqaha على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأبي. Abu Zur'ah mengeluarkan fatwa mengenai seorang ayah yang meminta kepada suami anak puterinya yang belum digauli agar ditolak atas pembayaran tebusan seluruh maharnya, mas kahwin lah, serta sang ayah menyanggupi menutup jumlah tersebut. Ayah sanggup bayar. Kemudian suami pun mentoloknya dan selanjutnya sang ayah menerima hawalah piutang dirinya sendiri, iaitu mahar yang ada dalam tanggungan suami atas hutang dirinya sendiri, iaitu tanggungan menutup tebusan sejumlah mahar tersebut atas nama anak wanitanya yang di bawah kekuasaan pengampunan pengampuannya adalah sebagai khuluq. Masalah tu dikira khuluq atas tebusan sebesar jumlah mahar wanita tersebut dalam tanggungan sang ayah. Okay. Isu di sini begini. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Isu ni saya cerita dululah supaya kita
dak jadi sesat, dak hanyut. Isunya begini. Ayah kepada bini, isteri, isteri itu masih kecil. Mahjuratuhu. Isteri itu dalam mahjur dia, maknanya dia budak kecil lagi atau orang yang apa ni tidak waraslah. Yang mana ayah dia yang kawal berkaitan urusan-urusan dia. Jadi dia khabar ketuk lelaki gini, mutolak. Tak khabar ni bila? Sebelum digauli anak perempuan, sebelum bersama. Dia kata kepada suami, mutolaklah anak aku tu. Ha, mutolak anak aku tu, mas kahwin hak mu nak bayar ke dia, aku tanggung. Faham tak? Mas kahwin yang kamu nak bayar ke dia, aku tanggung. Ha, isu dia maknanya ayah kepada isteri suruh suami tolakkan isteri dia dengan dia sanggup bayar mas kahwin bagi pihak suami. Nampak? Okay. Jadi apa akan terjadi? Dia bersambung ni dengan perenggang selagi. Dia bersambung sepenggang selagi. Kita cerita dulu ni. Wa afta Abu Zur'ata, dan telah berfatwa oleh Abu Zur'ah, fi man, pada masalah seseorang, man sa'ala zauja bintihi, dia minta kepada suami kepada anak perempuannya, qabla al-wati, sebelum suami wati isteri dia, minta apa? Sa'ala an yutalliqaha, minta supaya suami tolakkan anak perempuan dia. Ala jami'i sadaqiha, dengan sekalian mas kahwin dia tanggung. Tak payah bayar mas kahwin, saya bayar. Wal tazama bihi waliduha, yang mana melazim dengannya, dengan sekalian mas kahwin itu oleh ayah kepada perempuan tadi. Ayah perempuan tadi kata nak tanggung, saya nak iltizam, saya nak sanggup. Wal tazama ni makna menyanggup. Ayah kata apa, saya sanggup. Fatallaqaha, lalu suami pun tolaklah isteri tadi, anak perempuan kepada ayah tua dia. Wahtala min nafsihi ala nafsihi laha, lalu ihtala ni bawa hiwalah, berlakulah hiwalah daripada pihak dirinya di atas dirinya bagi pihak anak perempuannya. Laha aili bintihi, wahia mahjuratuhu, hal keadaan anak perempuan ni mahjur dia, orang dalam penguasaan dia. Jadi macam mana sekarang ni yang akan berlaku? Alis situ pula. Sakutlah Alis. Sakut mana? Kalau dengar dah tak apa lah. Tengok, tak apa. Tak apa.
Jadi maknanya Abu Zur'ah afta ha bi annahu khul'un, isu masalah ni dikira berlaku khulu' ala nadhiri sadaqiha, khulu' di atas umpama mas kahwin, fi zimmatil abi, dalam tanggungan bapa. Okey, dak jawab gitu berapa dapat. Baca satu lagi. Naam syaratu sihhati hadhil hawalati. Jadi syarat berlaku hawalah. Hawalah ni makna kita panggil alih hutang. Alih hutang. Saya berhutang dengan Tok Imam. Tok Imam berhutang dengan Tok Bilah. Saya berhutang dengan Tok Imam. Tok Imam berhutang dengan Tok Bilah. Tiba-tiba Tok Bilah minta dengan Tok Imam, mana hutang saya? Kalau tak ayah minta dengan saya, sebab tak ayah minta dengan Tok Imam kan apa? Sebab saya berhutang dah ni. Penceramah berhutang dengan Tuan Imam, Tuan Imam berhutang dengan Tok Bilah. Tok Bilah nak ah, nak minta duit dia semula. Jadi minta dengan Tok Imam, Tok Imam khabar gini ah, penceramah pun berhutang dengan saya. Penceramah berhutang dengan saya. Jadi awak pergi ambil hutang saya ke atas awak dengan penceramah. Dia pindah hutang. Berlaku hawalah. Hutang asal daripada ditanggung oleh Tuan Imam, sekarang ni telah ditanggung oleh saya. Bila saya bayar habis, hutang dia pun habis, hutang saya pun habis. Nampak? Okay. Itu hawalah. Okay. Jadi berlaku khulu'. Tengok lepas ni kita tengok macam mana hawalah. Syartu sihhati hadhihi al-hawalati an yuhilahu az-zawju bihi li bintihi idh la budda fiha min ijabin wa qabulin wa ma'a dhalika la tashihhu illa fi nisfi dhalika li sukuti nisfi sadaqiha 'alayhi bi baynunatiha minhu. فيبقى للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير. Memang yang sahnya hawalah di sini disyaratkan agar suami menghiwalahkan dengan sebesar yang disanggupi sang ayah untuk menuntut hutangnya kepada wanita puteri sang ayah yang ini adalah isterinya. Kerana untuk sahnya hawalah harus ada ijab dan qabul. Ijab dari muhil dan qabul dari muhtal. Muhil tu pihak yang nak pindah hutang. Muhil. Muhtal ialah pihak yang menuntut hutang. Dan dalam pada itu hawalah atau hiwalah hanyalah sah untuk setengah dari jumlah kesanggupan ayah. Kerana gugurnya setengah jumlah mahar, setengah jumlah mahar isteri tersebut atas suami lantaran terjadinya kebainan. Jadi bain, tolak bain dari suaminya. Maksudnya isteri tertolak sebelum penuh digauli. Makanya suami masih punya hak sebesar setengah jumlah mahar atas tanggungan sang ayah. Kerana dengan adanya permintaan sang ayah agar anaknya ditolak dengan kesanggupan menuntut tebusan sebesar jumlah mahar anaknya tadi, maka jumlah itu menjadi hak sang suami. Sedang hak sang ayah iaitu mahar anaknya pada suami hanya setengahnya, bukan lebih dari itu. Pening tak? Itu senang je. Taklah senang sangat tapi buat gambar je boleh lah. Sekarang ni tak maaf terima ni. Tak jangan terima ni. Jadi sekarang ni suami tolak isteri dia. Tolak isteri dia sebelum dia subuh. Jadi berapa kena bayar?
Berapa suami dia punya bayar kepada isteri? Ha? Separuh. Satu ke dua lah. Ha, sebab aku tolong dia bayar satu ke dua. Ha, ya Allah. Ada yang dekat pun? Ada yang dekat pun? Mu tolong isteri mu, aku tanggung penuh mahal kamu. Sekarang ni mahal dia dari isteri. Sebab isteri mahjuratu. Isteri ni ialah orang yang dalam kawalan ayah. Jadi berlaku di wadah ayah. Ayah hutang dengan suami. Ayah hutang dengan suami. Hutang apa? Mahal, penuh. Ayah hutang dengan suami. Jadi apa yang mahal? Jadi sekarang ini satu pula hutang suami dengan isteri. Dengan isteri berapa hutang? Tidak selalu kan? Jadi tak kira dulu lah. Jadi selalu kan? Jadi berlaku ihalah. Berlaku beralih hutang. Suami ayah yang hutang suami. Suami asal hutang isteri. Jadi hutang suami kepada isteri ditanggung oleh ayah kembali kepada dirinya. Fakalah binasihi ala nasih. Sebab boleh jadi lagi. Sebab anak dirinya maju orang dalam dalam kawalan ini. Jadi ayah lepas suami lepas. Ada apa dok? Sekali ni apa tak ada? Ayah lepas dok? Ayah kena bayar separuh lagi. Kenapa dok? Ayah dok lepas separuh. Sebab yang wajib yang ditanggung oleh suami separuh sahaja. Ayah dia kata nak bayar penuh mahal. Tiba-tiba mahal yang wajib hutang suami kepada isteri separuh mahal. Separuh lagi ayah kena bayar lah. Ah, nampak tak? Jadi rugi kat belah dia. Rugi kat belah belah bapak kerana bapak kena bayar separuh lagi mahal. Nampak? Okey. Boleh. Kita baca balik sini. Nampak dah lah. Nampak dah dia punya masalah eh. Dia kata sini na'am syartu sihhati hadhihi al-hawalati, syarat sahnya hawalah ini pertukaran hutang ni ialah an yuhilahu zawju, bahawa memindah akannya ha oleh suami bihi li bintihi. Ha, maha tu suami pindah kepada apa? Kepada bintihi, anak perempuan ayah. Idza budda fiha, kerana tak dapat tidak untuk sah hawalah min ijabin wa qabul, kena ada berlaku ijab qabul. Ha, makna ayah kena sebut jelah bahawa dia nak bayar ha, aku pindahkan hutangmu atas anakku dengan aku tanggung sekalian hutangmu. Dak. Ha, tolaklah anakku dengan aku tanggung sekalian hutangmu atasnya dengan ke atasku. Ha, hutang kamu ke atasnya aku tanggung atasku. Jadi tak dapat tidak min ijabin wa qabul. Wa ma'a dhalika, dalam keadaan itu tidak sah la tasihul hawalah illa fi nisfi dhalika. Hanya sah separuh aja. Separuh ajalah. Hak boleh berpindah hutang tu. Hak jadi lupuk daripada suami. Li sukuti nisfi sadaqiha alaihi, kerana gugur separuh daripada mas kahwin isteri ke atas suami. Kenapa gugur? Bi bainu natiha, kerana bainnya isteri. Si bain kan? Kan tahu nak bain? Ha, dengan sebab khuluk. Ha, kerana apa? Bain kerana apa? Kerana sebab ditolak sebelum setubuh. Ha, bain kerana tolak sebelum setubuh eh. Li bi bainu natiha minhu, kerana bainnya isteri daripada zauj. Faya beko, maka tinggal li zauj
perlu dibayar kepada suami. Alal abi, ke atas bapa. Bapa kena bayar kepada suami. Faya beko nisfuhu, separuh lagi. Ha, kenapa kena tinggal separuh lagi, tak hapus sepenuhnya? Li'annahu, kerana sesungguhnya sya'an. Lama sa'alahu binadhiril jami', apabila ayah meminta kepada suami. Binadhiril jami', dengan seumpama keseluruhan mahar. Fi zimmatihi, dia kata saya nak bayar, saya sanggup bayar mahar penuh. Ha, fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Maka fastahaqahu, maka berhaklah suami. Suami berhak mahar penuh, sebab ayah janji saya nak bayar mahar penuh. Fastahaqahu, maka berhaklah suami tadi akan mahar penuh. Wal mustahaqqu 'ala az-zauj, dan yang berhak atas suami, an-nisfu, separuh. Separuh saja. Makna yang berhak atas suami untuk dibayar kepada isteri, separuh saja. Jadi tinggal separuh lagi. Jadi ayah kena bayar separuh lagi. La ghair, tidak lebih pada itu. Okay. Jadi macam mana nak we hapuh? Hapuh penuh. Makna ayah pun tak payah bayar, suami pun tak payah bayar. Bodoh. Ayah pun tak payah bayar, suami pun tak payah bayar. Macam mana nak buat? Okey. Fatariquhu an yas'alahu al-khul'a binadhirin nisfi al-baqi limahjuratihi libara'atihi hina'idhin bilhawalati an jami'i dainiz zawji, intaha. Maka jalan keluarnya adalah hendaknya sang ayah meminta kepada suami untuk mengkhuluk anak yang ada di bawah pengampuan. Pengampuan makna penguasaan dia. Yang penguasa itu dengan tebusan sebesar setengah mahar, separuh, iaitu sisa mahar yang masih menjadi haknya. Kerana dengan cara demikian, maka sang ayah dengan hawalah menjadi bebas dari seluruh tanggungan hutangnya kepada suami. Habis. Jadi cara tak boleh nak cuci tangan ke mana. Tak boleh bayar belaka. Caranya ada khabar sini. Watari apa nama ni? Ma'adhalika fayabqa lizawj fastahaqahu illa fatariquhu. Kata pengarang fatariquhu, maka jalannya, jalan untuk tidak tinggal sesuatu pun atas ayah kena bayar kepada suami. Ayah tak perlu bayar apa-apa pun kepada suami. Fatariquhu an yas'alahu al-khul'a, ayah minta daripada suami supaya melakukan khuluk. Berapa banyak kena bayar? Binadhirin nisfil baqi, dengan seumpama separuh baki limahjuratihi, yang perlu dia bayar kepada mahjuratihi. Separuh baki yang tinggal bagi anak perempuan yang dalam tanggungannya. Jadi kan bayar mahar kan separuh je, sebab sebelum setubuh. Jadi separuh baki itulah, ayah dia buat hawalah separuh baki tu. Sebab separuh lagi ma'ah dah. Tinggal separuh baki. Separuh tu dia kena buat hawalah tu. Kamu tolaklah. Kamu tolaklah anak-anak aku. Dan dengan itu separuh baki daripada mahar kamu di apa nama ni? Dengan aku memaafkan. Dah. Separuh baki daripada mahar itu. Jadi minta dia khuluk, bayar khuluk dengan bandingan separuh baki bagi mahjuratihi. Maksudnya separuh sahaja, bukan semua. Kalau semua dia kena bayar lagi separuh. Libara'atihi hina idzin, kerana akan lepasnya. Libara'atihi hina idzin, akan lepasnya ketika itu ayah, ketika itu ayah al-abi akan bara'ah, lepas daripada bil hawalah
dengan sebab berlaku perpindahan hutang lepas dia an jami'i daini zauj, daripada sekalian hutang suami. Jadi tak berhutang apa-apalah kepada suami sebab dia melakukan hawalah pada separuh sahaja. Apa tak? Pada separuh sahaja. Jadi tak berlaku apa-apa intaham. Okey, habis. Qala shaykhuna wa sayu'lamu mimma ya'ti anna ad-damana yalzamuhu bihi mahrul mithli falil-tizamul madhkuru mithluhu wa illam tujad al-hawalatu. Guru kita berkata, dari apa yang akan diterangkan bisa diketahui bahawa daman, tanggungan hutang, adalah mewajibkan sang ayah membayar mahar misil. Maka kesanggupan seperti di atas adalah seperti daman sekalipun tanpa melewati hawalah. Okay. Sekarang ni kata pengarang. Qala syaikhuna, berkata guru kami iaitu Ibn Hajar Al-Haytami, guru kepada pengarang. Wa sayu'lamu mimma ya'ti, lagi akan diketahui dari apa yang akan datang, masalah yang akan datang, anna dhamama, bahawa dhamam, dhamam ni makna tanggungan atau ganti rugi, tanggungan bayar balik tu, tanggungan bayar balik, yalzamuhu bihi, melazimkan tanggungan itu dengan sebab itu oleh apa? Mahrul mithli, mahar misil itu. An-nadhamana yalzamuhu bihi mahrul mithli, melazim olehnya dengan sebab ada dhamma itu mahar misil. Lazim kena bayar mahar misil. Okay. Jadi ini masalah yang akan sebut nanti. Dalam keadaan apabila si dhamin, orang yang nak tanggung bayar kepada pihak suami tu, kalau dia tak tahu, dia tidak tahu berapa yang perlu mas kahwin hok yang perlu dibayar oleh suami. Contoh, dia tak tahu berapa mas kahwin hok suami berhutang dengan isteri. Sekarang ni antara syarat hawalah nak pindah hutang, dia kena tahu awak berhutang ni berapa. Sebab nak pindah hutang awak dengan dia kepada saya, saya berhutang dengan dia pula. Jadi berapa awak hutang dia? Saya berhutang dia. Awak dia berhutang awak. Berapa dia berhutang awak supaya boleh? Sekarang ni bila tak tahu, dia akan jadi apa? Akan kena mahar misil. Nampak? Jadi akan datang bahawa dhaman itu melazimkan mahar misil. Faliltizamul madhkur, maka kewajipan yang tersebut, mithluhu, seumpama tu jugalah, bayar wajib, wa illam tujad alhawalah, walaupun tidak ada di sana perpindahan hutang, walaupun tak ada berlaku hawalah, maka dia wajib bayar umpama mahar misil. Okay. Kemudian walau ikhtala'al abu au ghairuhu bi sadaqiha au qala talliqha wa anta bari'un minhu wa qa'a raj'iyan wa la yabra min shay'in minhu. Apabila sang ayah atau lain daripadanya minta kepada suami anaknya agar mengkhuluk dengan tebusan maharnya, atau berkata tolaklah dia dan engkau bebas dari maharnya, maka tolak jatuh sebagai roji'i dan suami tidak terbebas dari mahar itu sedikit pun. Ni lain pula ni. Tengok ni. Dia kata sini, walau ikhtala'al abu, jika meminta khuluk oleh bapa au ghairuhu, atau selain daripada bapa, orang luar, orang asing, dia minta suami untuk khuluk isterinya, bisadaqiha, dengan mas kahwin yang perlu dia bayar pada isteri. Dia berhutang
dengan isteri mas kahwin. Apa? Jadi dia minta gini lah, mu tolak isteri mu dengan bayaran huluk dimaafkan daripada bayar mas kahwin. Ha, mas kahwin yang asal hutang dia patut milik isteri. Jadi macam mana nak huluk? Isteri maafkan hutang mas kahwin, seakan isteri bayarlah, bayar baliklah mas kahwin tu. Dia maafkan hutang mas kahwin suami kepadanya. Okay. Jadi dia kata ikhtala al-abu, bapa atau selain bapa, orang asing, dia suruh huluk isteri kepada suami dengan mas kahwinnya. Au ataupun, tak jawab lagi ni. Au qala talliqha wa anta bari'un minhu. Talliqha, mutolaklah. Tolaklah isterimu dan kamu ni lepas daripada mas kahwinnya. Waqa'a raj'iyyah, jatuh tolak raj'i semacam. Dak jatuh tolak baing. Dak jadi khuluk. Sebab dia jadi khuluk. Sebab lafaz pihak yang suruh khuluk tidak menyebut tanggungan bayar. Mana disebut saya nak bayar? Dia kata mu tolak lah, mu khuluk je, mu khuluk isteri mu dengan mas kahwin hutang kamu atasnya. Ataupun mu tolak lah isteri kamu, maka kamu bebas daripada mas kahwin. Ada tak di situ lafaz bahawa saya akan tanggung bayar? Tak ada. Jadi dia isu masalah ni dia tengok satu-satu ni, waktu dia teliti ni. Maka dia tengok sini pada lafaz bapak tadi tidak ada iltizam. Jadi apa? Waqa'a raj'iyan, jatuh tolak raj'i. Patu hutang dia wala yabra'u min syai'in minhu, tidak akan lepas satu pun daripada suami. Suami tetap kena bayar mas kahwin. Sebab apa? Sebab lafaz bapak atau ajnabi orang asing tadi tidak ada lafaz yang menyatakan dia sanggup tanggung bayar. Okey. Pendek kata ni kita untuk kes-kes gini kena wujud untuk qadi lah. Apa dah? Wujud untuk qadi. Naam in dhamina lahul abu awil ajnabiyyu ad-daraka au qala alayya dhamanu dhalika waqa'a bainan bimahril mithli 'alal abi awil ajnabi. Dia kata memang jika sang ayah atau orang lain itu menanggung apa yang akan dituntut suami atau berkata sayalah yang menanggung semua itu, maka tolak jatuh sebagai bain dengan mahamisil atas tanggungan ayah atau orang lain tersebut. Tadi dia kata tolak jatuh tolak raj'i, hutang suami tak lepas sikit pun. Naam istidrak ni. Naam in dhamina lahul abu awil ajnabiyyu, jika menanggung bagi pihak suami itu bapa ataupun orang asing, ad-daraka, dia tanggung dhamanud darak dia panggil. Dalam istilah muamalat, dhamanud darak ialah dhaman, tanggungan yang ditanggung oleh seseorang apabila sesuatu itu tiba-tiba milik orang lain. Contoh-contoh beginilah, saya jual beli kereta. Tak jual beli kereta dengan seorang. Jadi saya tak tahu. Jaket lagi kereta ni kalau curi ke, kereta curi ke, jual ke saya. Apa tak, mana tahu. Mari pihak kita gini, saya tanggung kata. Kalau kereta ni tiba-tiba bukan hak dia, ustuhiqa istilahnya. Kereta ni rupanya jual kita kereta curi. Jadi mari pihak ketiga tak apa, saya tanggung. Tanggungan tu panggil dhamanud darak. Darak ni makna dapat balik. Tak apa. Kalau saya jadi saya tanggung dhaman ni, saya tanggung dia. Saya jamin dia. Andai kata barang itu jadi hak orang lain, jadi tak boleh kena serah balik ke dia. Dah duit terbayar dah, dia saya akan bayar mula. Faham tak? Dia panggil dhamanud darak. Sama juga kalau barang itu barang yang ada aib. Ni barang ni molek tak molek ni? Barang ni rosak ke? Kata tak apa, saya tanggung. Ada apa? Tiba-tiba rosak. Ya, bayar. Dia bayar balik kita. Itu panggil dhamanud darak. Jadi di sini
Andai kata ayah atau orang asing tadi, dia sanggup jamin dhaman ad-darak au qala alayya dhamanu dhalika, ataupun dia kata saya atas saya tanggung demikian itu, waqa'abaina, baru jatuh tolak baing dengan apa? Bimahril misli, dengan bayar mahar misli. Sebab apa? Sebab yang berhutang tu bukan ayah dengan ni, yang berhutang isteri kan. Jadi dia, mana dia tahu mahar banyak mana? Kadang mahar tak tahu. Maka jadi tolak baing, bayar mahar misil. Siapa kena bayar? Alal abi awil ajnabi, atas bapak ataupun orang asing tadi. Walau qala li ajnabiyin sal, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.